こそ最後のゲーム会場へ Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan alur cerita series Netflix yang berjudul Alice in Borderland Season 2. Shinjitsu ga shiritakya, ore to shinken shoubu Episode 1 di season kedua ini merupakan kelanjutan dari episode terakhir di season pertama. Kisah dimulai dari Arisu dan tiga orang temannya, yaitu Sagi, Kuina, dan Cisia yang sedang menunggu untuk memainkan permainan baru. Karena belum ada pemberitahuan lagi mengenai permainan selanjutnya, sampai sekarang. Kemudian, Datanglah banyak pemain-pemain lain ke tempat itu untuk memainkan permainan berikutnya. Tiba-tiba, mereka semua ditembaki secara brutal oleh peluru yang datang dari berbagai arah. Sepertinya permainan baru sudah dimulai. Tetapi, Ari dan teman-temannya masih kebingungan. Karena biasanya di permainan-permainan sebelumnya, mereka diberitahu terlebih dahulu mengenai peraturan dan cara bermain sebelum permainan dimulai. Tetapi sekarang tidak ada pemberitahuan apapun. Semua orang pun mulai berlarian untuk menyelamatkan hidup mereka. Arisu, Usagi, Kuina, dan Cisia terus berlari dan bersembunyi di belakang mobil dengan mengendap-endap. Seketika mereka melihat balon Raja Sekop terbang di langit. Arisu dan Usagi masih berlarian untuk menghindari rentetan peluru. Kemudian mereka melihat seorang pria terluka dan terjatuh di jalanan. Mereka pun membopongnya untuk menyelamatkannya. Di saat yang sama, muncul seseorang berjubah hitam di depannya. Dia adalah raja sekop yang menembaki semua orang di sana. Mereka pun kaget, namun terus berlari dengan tetap membopong pria tersebut dan membawanya ke belakang mobil. Tapi, naas, pria itu tidak bisa bertahan dan meninggal seketika. Kini, mereka berempat harus memutar otak mencari cara untuk keluar dari tempat itu. Tiba-tiba, teman mereka yang lain, yaitu Tata dan Anne, datang ke sana dengan mengendarai mobil dan mengajak mereka masuk ke mobil untuk pergi. Tetapi, sebuah bom dilemparkan ke arah mobil mereka, sehingga mobil mereka langsung melaju dengan meninggalkan Cisia di sana. Di dalam mobil, mereka membicarakan mengenai seorang gadis bernama Mira. Karena mereka yakin, Mira ada kaitannya dengan sang master permainan yang mengatur semuanya. Mereka pun membahas bahwa sekarang seluruh daerah telah berubah menjadi arena permainan, dan pastinya ada kontrol yang berbeda di setiap tahap. Mereka harus memenangkan permainan untuk keluar dari level ini. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah setelah melewati seluruh level di permainan ini, mereka akan kembali ke dunia nyata atau tidak. Di sisi lain, Terlihat sebuah mobil mengikuti mobil Arisu dan teman-temannya. Kemudian, si raja sekop naik ke atas mobil tersebut dan mulai menembaki mereka. Untuk menghindari raja sekop, Anne mulai mengambil alih kemudi mobil dan mengemudi dengan mengebut. Mereka pun tabrakan dengan mobil lainnya. Kemudian, Arisu dan semua temannya keluar dari mobil itu dan melarikan diri dari tempat tersebut. Si raja sekop masih menembaki mereka secara brutal. Mereka pun terus berlari. Namun, N terpisah dengan yang lainnya. N juga berusaha menyelamatkan seorang gadis yang dia temui. Namun sayangnya, gadis itu merasa sudah putus asa dengan kehidupan dan sengaja membiarkan dirinya mati ditembak oleh Raja Seko. Di tempat lain, Arisu, Usagi, Tata dan Queen berhasil menyelamatkan diri di sebuah gedung. Tata dan Queen pergi untuk mencari mobil untuk kendaraan mereka, sedangkan Arisu dan Usagi memutuskan untuk mencari makanan ke minimarket terdekat. Di minimarket, Usagi berpura-pura berperan menjadi kasir, dan dia mengatakan bahwa sejak kecil dia sangat ingin menjadi kasir. Arisu mengatakan bahwa dia ingin kembali seperti dulu, ketika dia sering duduk-duduk di minimarket, makan, dan membaca komik bersama sahabat-sahabatnya. Dia pun terkenang akan masa lalu. Ketika dia bercanda bersama sahabat-sahabat yang sudah mati terbunuh dalam permainan ini, kemudian mata Usagi tertuju pada sebuah potongan surat kabar yang tergeletak di lantai, di mana surat kabar tersebut menampilkan berita mengenai seorang pria yang terlibat kasus penipuan. Karenanya, pria itu pergi ke gunung dan meninggal di gunung tersebut. Usagi pun terkenang akan pria di surat kabar itu, yaitu ayahnya sendiri. Mengingat semua itu, Usagi merasa kehidupannya di sini lebih baik daripada kehidupannya di dunia nyata. Oleh karena itu, dia ingin tinggal di sini saja. Mendengar hal itu, Arisu berusaha untuk meyakinkan Usagi bahwa dia harus mengenyampingkan masa lalunya dan fokus pada permainan di sini agar mereka bisa pergi dari dunia permainan ini dan memulai kembali awal kehidupan yang baru. Namun, Usagi tidak setuju dengan Arisu. Dia pun meminta maaf kepadanya dan pergi. Kemudian, Tata dan Queen datang, dan mereka berempat pun kembali ke gedung tempat persembunyian mereka. Keesokan harinya, terlihat balon Raja Sekop melayang-layang di langit. Arisu membuat rencana dan menjelaskan kepada teman-temannya bahwa jika mereka ingin melarikan diri dari Raja Sekop, mereka harus bergabung dengan pemain lain di kota dan mengikuti permainan apapun yang terjadi di sana. Dengan demikian, mereka dapat terlepas dari aturan Raja Sekop, dan yang berlaku adalah aturan permainan yang mereka mainkan. Mereka berempat pun datang ke sebuah tempat permainan. Di atas meja, terletak gelang-gelang yang harus dikenakan oleh para pemain. Namun, di situ tertulis bahwa permainan itu berlaku untuk lima pemain. Tiba-tiba, datanglah seseorang ke tempat itu. Dia adalah Niragi, yaitu musuh yang mereka temui dulu ketika mereka mengikuti permainan di pantai. Arisu dan kawan-kawan pun kaget, karena mereka mengira dulu Niragi sudah mati terbakar di pantai. Namun, ternyata dia masih hidup. Niragi sudah memakai gelang yang disediakan untuk para pemain. Jadi, mau tidak mau, dalam permainan ini, Niragi bergabung dalam tim mereka. Satu persatu dari mereka pun memakai gelangnya dan mereka resmi terdaftar dalam permainan ini dan masuk ke arena permainan. Kemudian, datanglah tim lawan dengan pemimpin mereka, King of Clubs, yang bernama Kyuma. Kyuma datang tanpa memakai pakaian sehelai pun di badannya. Dia percaya bahwa kita harus menjalani kehidupan apa adanya sesuai dengan yang diberikan oleh Tuhan. Salah satunya adalah tanpa pakaian. Kyuma juga mengatakan bahwa mereka adalah warga di sana. Arisu dan teman-temannya pun kaget, karena ternyata ada orang-orang yang memang selalu tinggal di dunia itu sejak dulu. Kemudian, Kyuma memberitahu mengenai cara bermain di permainan kali ini, yang bernama Osmosis. Kedua tim akan saling melawan, dan seluruh tim yang kalah akan mati. Mereka diberikan waktu selama 2 jam, dan kedua tim harus mengumpulkan poin. Di awal, masing-masing tim akan diberikan 10.000 poin. Poin tersebut harus didistribusikan ke semua anggota tim. Salah seorang dari anggota tim bisa mendapatkan poin awal yang lebih tinggi dibandingkan anggota tim yang lain, sesuai dengan strategi masing-masing. Distribusi poin awal ini sangat penting untuk memenangkan permainan. Cara pertama, mereka dapat merebut poin anggota tim lawan dengan cara menyentuhnya. Penambahan atau pengurangan poin akan ditampilkan di gelang masing-masing. Selain itu, dua orang anggota tim bisa bekerja sama agar peluangnya lebih banyak dalam mendapatkan poin. Cara kedua, perolehan poin dapat diperoleh dengan menemukan benda yang ditempatkan random dalam kotak yang tersebar di seluruh area permainan. Namun, yang paling berbahaya adalah cara ketiga, yaitu menyentuh tiang markas. Ketika ada anggota tim menyentuh tiang markas mereka sendiri. Maka dia akan mendapatkan poin tak terhingga, di mana jika dia menyentuh salah satu anggota tim lawan, maka poin anggota tim lawan tersebut akan menjadi nol dan dia akan terbunuh. Permainan pun dimulai, tim Arisu memutuskan untuk membagi poin paling sedikit kepada pelari tercepat, sedangkan pelari yang lebih lambat akan dibagi lebih banyak poin. Penjaga di markas akan memiliki poin paling sedikit, yaitu tata. Mereka juga memutuskan untuk berpasangan, yaitu usagi berpasangan dengan Niragi dan Arisu berpasangan dengan Kuina. Usagi dan Niragi berpegangan tangan untuk melawan anggota tim lawan dan berhasil mendapatkan poin darinya. Arisu dan Kuina memutuskan untuk mengumpulkan benda setelah menemukan benda pertama dan mendapatkan poin darinya. Mereka tiba-tiba didatangi oleh Kyuma. Dia mengajak Arisu untuk bertarung. Arisu pun melepaskan tangan Kuina dan memutuskan untuk menghadapinya sendirian. Arisu pun menang dan mendapatkan poin dari Kyuma. Dari situ, dia mengetahui bahwa tim lawan membagi poin dengan sama besar pada setiap anggota tim. Untuk sementara, tim Arisu memimpin pertandingan dengan selisih poin yang cukup banyak. Mereka pun kembali ke markas mereka sendiri dan menyentuh tiang markas masing-masing untuk mendapatkan poin. Saat itu, Niragi mulai batuk darah, namun dia tidak memberitahu siapapun. Mereka pun melanjutkan permainan dan tata tetap menjaga tiang markas. Namun, tiba-tiba tata melihat empat anggota tim lawan menyerbu tiang markasnya dari berbagai arah, dan tata pun menyentuh tiang markasnya sendiri sehingga dia mendapatkan poin tak terhingga. Jika ada yang disentuh olehnya, maka dia akan terbunuh. Tiga dari empat orang anggota King of Club yang lari menyerbu berhasil menyentuh tiang, sehingga mereka mendapatkan 10.000 poin. Namun, satu anggota lainnya, yaitu Shitara, disentuh oleh Tata, sehingga dia pun mati terbunuh. Kyuma merasa bersalah, karena dia sangat menyayangi teman-temannya yang rela memberikan nyawanya demi tim. Kyuma dan tim pun membawa mayat Shitara kembali ke markasnya. Kemudian, Arisu dan tim datang kembali ke markas mereka. Niragi memarahi Tata karena tidak becus menjaga tiangnya. Mereka pun membuat rencana baru. Mereka memutuskan bahwa mereka harus berpencar dan mengumpulkan benda saja, tidak usah bertarung dengan tim lawan. Namun, tim Kyuga sudah mengetahui ide itu. Melihat setiap anggota tim Arisu berpencar, tim Kyuga pun dengan mudahnya mengambil poin mereka. Setelah menyentuh Arisu dan mengambil poinnya, Kyuma menyuruh Arisu untuk lebih berani dalam melakukan apa yang harus mereka lakukan, mengingat ini adalah permainan hidup dan mati. Saat itu, karena poin Arisu tidak aktif, dia punya ide untuk membalikkan keadaan. Dia memutuskan bahwa mereka semua harus menyerang markas lawan bersama-sama. Dia menyuruh teman-temannya untuk melawan rasa takut mereka karena mereka semua ingin menang. Mereka pun setuju untuk menyerang markas lawan secara bersamaan, kecuali tata. Dia harus tetap tinggal dan melindungi markas mereka sendiri. Usagi mengalihkan perhatian salah satu anggota lawan dan mengusirnya dari markas mereka. Kuina, Arisu, dan Niragi menyerbu tiang markas lawan dari sudut yang berbeda. Anggota tim lawan yang lain menyentuh tiang markas mereka sendiri, sementara Niragi, Arisu, dan Kuina menyerang sekaligus. Kuina tidak dapat menyentuh tiang markas lawan, membuat semua rencana menjadi kacau. Tim Arisu sudah pasrah untuk kalah. Namun, Usagi tetap mencari benda dan menemukannya sehingga memberi mereka tambahan 500 poin. Semua anggota tim termenung di markas mereka, karena nampaknya tidak ada jalan lagi. Arisu pun mulai kehilangan kepercayaan dirinya untuk menang. Waktu tersisa hanya tinggal 10 menit lagi. Niragi mulai menampakkan sifat aslinya. Dia memutuskan untuk menemui Usagi, berniat untuk melakukan pelecehan seksual kepadanya. Waktu sudah menunjukkan kurang dari 10 menit lagi, dan segalanya tampak begitu suram. Dengan demikian, berakhirlah episode 2 dari series Alice in Borderland Season 2 ini. Pastikan kalian menonton episode berikutnya, karena aku akan membahasnya di alur cerita series Alice in Borderland selanjutnya. Sampai jumpa lagi, bye!